Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Anang di anangjos.com. Masih di MPM Simpang Dukuh Surabaya, teman-teman ya. Ya, main dealer Honda Jatim di Surabaya atau biasa dikenal dengan MPM Simpang Dukuh. Nah, teman-teman, di depan saya kali ini adalah Honda Vario ya. 125 tipe CBS, dan ini adalah warna Advance Red ya. Jadi warna merah. Ini adalah kayaknya warna paling favorit ya ini ya, warna merah ini. Ini terbukti kalau kita di jalanan itu paling sering lihat warna ini ya. Warna merah seperti ini. Ya, keren banget memang. Warnanya sangat berani. Jadi warnanya ini warna merah apa ya? Mengkilat ya dan terang ya, dikombinasikan dengan tulisan warna striping Vario ya. Ini ada tulisan Vario seperti ini, liquid cool atau pendingin cairan ya, berarti menggunakan pendingin cairan mesinnya, dan 125 cc ESP ya. Ini saya biasa lihat ini cover CVT nya ya. Engine mountingnya berada di bagian bawah. Ini masih menggunakan rangka lama ya. Kalau rangka SAF itu biasanya di atas ya, kayak seperti Beat dan Scoopy ya. Rangka SAF ini rangkanya masih tubular ya. Kemudian bagian depan ya, seperti ini. Tidak ada tombol ESS-nya ya, karena ini tipe CBS paling rendah ya. Untuk harganya sendiri di Jakarta sekitar harga 21 jutaan ya. Kalau di sini mungkin sekitar 22 jutaan, Surabaya ya, area Surabaya. Kemudian ada rak kompartemen cukup besar ya. Yang sebelah kiri cukup besar. Yang ini cukuplah ini buat apa ya? Tempat mungkin sarung tangan ya. Kemudian case shutternya sudah terintegrasi dengan pembuka jok. Ya. Masih konvensional ya. Kemudian kita buka. Nah, ini bagian tangki bahan bakarnya. Ini dia. Dan juga ini bagasinya cukup lebar, teman-teman ya. Cukup dalam juga. Kalau buat bawa helm mungkin yang half face ya ini. Muat buat half face. Ya, cukup besar untuk kapasitasnya, saya kurang tahu, mungkin sekitar berapa ini ya, besar lah ini ya, sekitar 17 atau 18 literan ini ya, seperti itu. Ini desain hand grip belakang ya, seperti ini, keren banget. Kita lihat bagian sebelah kanan, samping kanan ya. Ya, model knalpotnya seperti ini, keren juga. Ini menggunakan ini ya, pendingin cairan atau radiator. Radiator seperti sini radiatornya ya. Untuk bannya federal ukuran 90-90 dengan ukuran velg 14 inch. Model velgnya seperti ini ya, palang Y, sporty banget. Kemudian masih di bagian ini dashboard ya. Ini ada warna glossy di sini, warna hitam. Kemudian di ini ada tambahan cantolan ini ya, buat bawa barang. Kita ke bagian depan sekarang, teman-teman. Nah, ini bagian atas cover head ya, kepala. Kemudian ini adalah lampu depannya sudah full LED, teman-teman. Begitu juga lampu seinnya sudah LED. Ya, seperti ini. Ya, sporty banget. Ya, desainnya memang sangat-sangat sporty, teman-teman ya. Kemudian ada striping minimalis, ini ada tulisan Honda. Ada tulisan Combi Brake juga di sini. Lampu pengereman depan menggunakan cakram. Mereknya Tokicho, teman-teman. Ini ya. Biasanya kan Nissin, teman-teman ya. Ini mereknya Tokicho.
Oke, itu dia. Sekilas saja review kita motor Honda Vario terbaru dari Honda ya. 125 cc, ini masih tipe CBS ya, jadi tidak ada ISS nya warna merah Advance Red. Ya, lampu belakangnya dan model spekbor gantung ya, ala motorsport, jadi membuat tampilannya jauh lebih sporty. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.